Sore itu Lina sedang dirundung kesedihan dengan masalah-masalah yang menimpanya. Lina berjalan dengan tangga gontai. Terlihat kalau dia sedang bersedih di raut wajahnya. Hari itu Lina di PHK di tempat kerjanya. Dia tak bisa menahan sedihnya kali ini. Kerja yang selama ini menjadi tumbuhan hidup keluarganya harus ditinggalkannya. Semenjak Lina di PHK, Lina pun berusaha mencari dan melamar pekerjaan di beberapa perusahaan dan toko. Namun, sampai detik itu juga semuanya belum membuahkan hasil. Selalu saja lamarannya ditolak dengan alasan yang macam-macam. Lina masih tak putus asa dalam pencariannya untuk mendapatkan pekerjaan. Saat ini Lina sangat terpuruk. Uang simpanannya juga sudah habis untuk keperluan keluarganya, juga untuk merawat ibunya dan adiknya. Hari itu Lina berjalan menyusuri jalan dengan tubuh yang lusuh, penuh dengan keringat. Tenggorokannya pun terasa kering. Rasa lelah kini mendera tubuh dan batinnya. Rasa resah dan gundah mulai muncul dalam benaknya. Rasa putus asa mulai menyelimuti pikirannya. Sudah satu bulan ini, Lina masih saja belum mendapatkan pekerjaan lagi. Masalah demi masalah mulai muncul menerpa kehidupannya. Ibunya yang sangat disayanginya kini mendera sakit keras dan harus membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk berobat ke rumah sakit. Pukulan berat bagi Lina, kini yang lagi tidak bekerja. Uang sudah habis dan ia kini masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. Kini beban lain semakin menumpuk di kepalanya. Ia juga tak mau membiarkan ibu yang disayangnya itu menderita. Di saat Lina tengah terduduk lemas di sebuah kursi kayu di pinggiran taman, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki parubaya mendatanginya. Laki-laki tersebut kemudian menanyakan, apakah lagi sendirian atau memang sedang menunggu seseorang? Lina hanya mengangguk kala itu dan dia pun mengatakan, dia tidak menunggu siapapun. Entah kenapa, Lina menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Sejurus kemudian mereka pun terlibat dalam sebuah pembicaraan. Dan laki-laki tersebut menawari dan memberikan sebuah botol air mineral kepada Lina. Lina pun menyambut baik niat laki-laki tersebut. Kini kerongkongan Lina terasa segar seperti terkena guyuran air hujan yang membasahi bumi. Terasa segar dan dingin. Entah sudah berapa lama mereka duduk berbincang-bincang, yang pasti Lina menikmati perbincangan itu. Ia merasa nyaman bersama laki-laki parubaya itu, laki-laki yang baru saja dikenalnya di tempat itu. Laki-laki setengah baya itu kemudian mengajak Lina pergi bersamanya. Mereka berdua pun kemudian melangkah meninggalkan tempat tersebut. Mereka berjalan menuju ke sebuah mobil sedan putih yang terlihat mewah dan elegan. Mobil baru keluaran baru. Lina hanya menurut saja saat laki-laki setengah baya tersebut mengajaknya untuk naik mobilnya. 15 menit perjalanan, maka sampailah mereka berdua di sebuah rumah gedong, rumah yang tampak sangat mewah dan berlantai 3. Dan berdindingkan marmer yang sangat indah. Mereka berdua kemudian turun dari mobil, dan laki-laki tersebut adalah pemilik rumah mewah itu. Dan laki-laki tersebut bernama Baheru. Lisa, yang masih kaget dan takjub melihat rumah yang sangat mewah itu, ia tak bisa berkata-kata apa. Ia hanya bisa melihat kemewahan rumah itu. Baheru kemudian mengajak Lina untuk masuk ke dalam rumah mewahnya. Sesampainya di dalam rumah, laki-laki Lina dibuat takjub dan terkagum-kagum dengan isi rumah Pak Heru. Tampak barang-barang mewah di mana-mana. Ruangannya juga luas dan besar. Pak Heru kemudian mempersilakan Lina untuk duduk di sofa rumahnya. Dan kemudian keluarlah mbok-mbok pembantu rumah tangga. Pak Heru datang membawakan minuman untuk mereka berdua. Sejurus kemudian, mereka tampak asik mengobrol berdua.
Lina pun merasa nyaman bersama Peheru yang sangat ramah dan baik. Tiga puluh menit pun berlalu. Peheru kemudian mengajak Lina ke sebuah kamar. Lina kemudian digendong Peheru. Lina pun hanya mengangguk saja. Entah apa yang terjadi dengan Lina. Mereka berdua pun kemudian melangkahkan kaki menuju ke sebuah kamar yang pintunya saja sangat mewah. Pasti, isi kamar itu juga sangat mewah dan indah. Sesampainya di depan pintu, Peheru segera membuka pintu kamar tersebut. Terlihat sebuah kamar yang mewah dengan ranjang tidur bergaya Eropa klasik dan kasur empuk dengan selimut yang tebal berwarna putih membuat ranjang tersebut tampak semakin mewah dan elegan. Bau harum semerbak mewangi segera tercium oleh hidung Lina, membuat Lina semakin terbuai dengan kamar tersebut. Di dalam benaknya, apa bisa dia mempunyai kamar seindah itu dan semewah kamar yang ada di hadapannya. Peheru kemudian mengajak Lina duduk di tepian ranjang tersebut. Dengan pelan-pelan, Lina hanya menurut saja. Dan mereka pun asik berdua di kamar, di atas ranjang tersebut. Mereka ngobrol diselingi dengan sedikit canda dan tawa kecil. Entah apa dan siapa yang memulai. Mereka berdua kemudian terlibat dalam buaya nafsu bercinta. Mereka berdua pun tenggelam dalam kenikmatan malam itu. Malam itu dan di kamar itu, saksi mereka berdua yang lagi menikmati malam berdua. Seusai bercinta, Peheru kemudian melangkahkan kakinya keluar kamar. Dan kini, tinggal Lina sendirian di dalam kamar tersebut. Tak terasa, menetes air mata Lina dan jatuh ke bawah. Dia sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Ia sadar itu bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi ia teringat dengan keadaan ibunya yang membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk berobat. Lina ingin segera bisa membawa ibunya untuk berobat ke dokter. Lina kemudian turun dari ranjangnya dan melangkahkan kakinya ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Segera, ia kemudian melepaskan sebagian pakaiannya dan segera memutar keran shower. Air di shower pun mulai terjun bebas membasahi tubuh Lina yang mulus dan putih. Air tersebut kini membasahi rambut panjang Lina dan sebagian tubuhnya. Setelah selesai mandi, Lina pun kemudian keluar dari kamar mandi dengan hanya memanggil Andu saja. Di dalam kamar, sudah terlihat Peheru yang duduk di tepian ranjang. Lina pun segera berjalan dan memakai pakaiannya dengan pakaian yang sudah disiapkan oleh Peheru. Sebuah gaun yang tampak cantik dan mewah. Lina tampak cantik malam itu dengan gaun pemberian dari Peheru. Dan tak lupa Peheru memberikan sebuah amplop yang ternyata amplop itu berisi uang yang sangat banyak. Dan dia pun bilang uang itu akan berguna untuk menyembuhkan penyakit ibunya dan untuk hidup Lina sekeluarga. Lina sendiri tidak menyadari kalau sebenarnya dia sudah menjadi incaran untuk dijadikan tumbal pesugihan. Peheru tak serta-merta hanya memberikan uang untuk Lina. Peheru juga menginginkan sesuatu dari Lina. Selain dapat mendurinya dengan bujuk rayuan dan iming-iming uang yang akan diberikan kepada Lina. Rupanya kekayaan Peheru yang dia miliki selama ini ia dapatkan dari sebuah ritual pemujaan pesugihan yang sangat menyimpang dari agama. Ritual sesat dengan perjanjian setan. Peheru menikmatinya hingga saat ini. Harta yang berlimpah dan kekayaan yang ada dengan sendirinya itu semua didapatkan dari jalan kesesatan dengan memuja pesugihan. Maka tak heran rumah Peheru sangat mewah dan megah dan penuh barang-barang mewah dan mahal. Rupanya di balik kemegahan dan kemewahan rumah Peheru sudah banyak korban-korban wanita yang dijadikan tumbal untuk ritual pemujaan pesugihannya.
untuk melanggengkan kekayaannya. Dua kamar mewah di rumah Peru adalah sebagai saksi korban-korban yang berjatuhan yang dijadikan pemuas nafsu dan juga tumpal pesugihannya. Sungguh kejam dan sangat biadab hati Pak Heru yang tega menumbalkan manusia demi kekayaannya. Malam itu Pak Heru mengantar Lina dengan mobil mewahnya. Ia mengantarkan Lina pulang ke rumah. Di dalam mobil, Pak Heru pun mengajak ngobrol Lina. Dan dia bilang, di dalam tas Lina ada handphone untuk komunikasi. Handphone tersebut diberikan untuk Lina. Tak terasa, perjalanannya sampai juga di depan rumah Lina. Sesampainya di depan rumah Lina, Pak Heru kemudian berpamitan untuk pulang. Dan Lina pun segera masuk ke dalam rumahnya. Di depannya tampak tergolek lemas, tertidur pulas di atas kasur. Dialah ibunya. Lina yang melihat keadaan ibunya tak terasa menetes air matanya. Lina sangat sedih melihat ibunya yang terbaring sakit. Keesokan paginya Lina mengajak ibunya untuk berobat ke rumah sakit. Maka sampailah Lina dan ibunya di rumah sakit. Dan di sana, mereka langsung mendapatkan penanganan oleh dokter. Lina kemudian berbincang dengan dokter tersebut. Dan dari situlah, Lina kini mendapatkan gambaran tentang penyakit yang tengah diderita oleh ibunya. Penyakit yang lumayan ganas. Dan kalau terlambat penanganannya, akan berakibat fatal. Nyawa menjadi taruhannya. Lina pun memutuskan untuk merawat inap ibunya di rumah sakit. Itu semua juga karena saran dari para dokter yang mengatakan kalau ibunya harus segera dioperasi untuk membuang penyakit yang sudah mulai mengakar di dalam tubuh ibu Lina. Operasi harus dilakukan untuk mengangkat dan membersihkan jaringan-jaringan yang telah terinfeksi dan telah mengakar pada tubuh ibu Lina tersebut. Meski nanti harus mengeluarkan biaya yang sangat lumayan banyak atau malah banyak, Lina pun sudah siap untuk menanggungnya. Tekad Lina sudah bulat untuk kesembuhan ibunya. Berapapun biaya yang akan dikeluarkan untuk kesembuhan ibunya, Lina sudah siap dan akan berusaha mendapatkannya. Maka dirawat inaplah ibunya di rumah sakit tersebut. Dan sudah 5 hari ini berjalan sambil menunggu jadwal operasi tiba. Di hari ke-7, di saat itulah hari Rabu, jadwal operasi ibu Lina pun tiba. Operasi pun dilaksanakan hari itu juga. Beberapa tim dokter sudah bersiap dan berusaha semaksimal mungkin. Mereka berusaha mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh ibu Lina. Dan tak lupa juga membersihkan semua akar-akar yang tengah menyebar di seluruh tubuh ibu Lina. Operasi pun berjalan lancar dan para tim dokter masih menganjurkan untuk ibu Lina menjalani proses penyembuhan dari pasca operasi. Kini ibu Lina sudah sembuh dari sakitnya dan Lina sendiri sangat senang dan bahagia atas kesembuhan dari ibunya. Uang yang diberikan oleh Pak Heru ternyata masih kurang untuk biaya operasi. Dan selebihnya Pak Heru pun mentransfer lagi uang kepada Lina. Dengan syarat, Lina mau diajaknya lagi. Pak Heru mengajak Lina untuk kawin kontrak. Lina yang sadar dan kepepet dengan keadaannya hanya bisa menyetujui syarat yang diajukan oleh Pak Heru. Kini Lina pun resmi menjadi istri dari Pak Heru. Istri kawin kontrak. Dengan perjanjian yang mereka sepakati. Hari-hari kini Lina jalani dengan menjadi istri Pak Heru. Pak Heru sangat royal kepada Lina. Dia selalu memberikan apa saja yang diingini Lina. Dari perhiasan, uang dan sebagainya. Kini hidup Lina tampak mulai bahagia
dengan segala apa yang didapatkannya dari Pak Heru. Kini layaknya suami istri, Lina selalu siap untuk melayani Pak Heru. Semakin hari rasa sayang Lina semakin bertambah dengan laki-laki separuh baya itu. Laki-laki berkumis tebal itu kini telah membuatnya jatuh cinta dengan segala perlakuannya kepadanya. Lina tidak tahu sebenarnya maksud kebaikan dari Pak Heru. Dia tak tahu apa di balik ini semua yang sewaktu-waktu akan mengancam nyawanya. Pernah, pada suatu malam Lina tak sengaja mendapati Pak Heru yang sedang melakukan ritual di dalam kamar yang pernah beberapa kali dia pakai bersama Pak Heru. Saat itu Lina tengah terbangun dari tidurnya dan ia ingin mengambil air minum. Di saat ia pun berjalan ke dapur, tak sengaja ia melewati kamar tersebut yang ternyata pintunya terbuka sedikit, tapi masih ada celah. Lina yang penasaran kemudian mendekati kamar tersebut dan ia pun melihat dari celah pintu tersebut, dan Lina pun tiba-tiba shock dan kaget saat Lina melihat Pak Heru yang tengah duduk bersila di depan ranjang tidurnya. Terlihat asap dupa kemenyan yang terbakar. Asap tersebut tipis bergerak. Upur rambai bunga-bungaan tampak berhampar di depan Pak Heru, dan terlihat juga sebuah foto seorang wanita. Foto wanita itu tak asing lagi bagi Lina, yang ternyata foto tersebut adalah foto dirinya. Jantung Lita pun berdetak kencang saat itu. Tubuhnya semakin lemas melihat hal itu. Dalam benaknya, apa yang akan dilakukan oleh Pak Heru terhadap dirinya? Apakah ia akan dijadikan tumbal atau apa dengan ritual yang seperti itu? Pikiran itu tiba-tiba keluar dan berseliweran di dalam benak Lina sambil ia berjalan pulang mengendap-endap meninggalkan lokasi tersebut. Malam itu juga Lina pergi dengan mengendap-endap keluar rumah. Ia membawa beberapa pakaiannya yang dimasukkan ke dalam tas. Ia pun segera keluar dari rumah Pak Heru. Ia sangat ketakutan kali ini. Bayangan Lina pun semakin jelas kalau ada hal yang tak beres dengan Pak Heru dan kekayaannya. Beruntung, saat tiba di jalan Lina mendapati taksi yang sedang lewat, dan dia pun kemudian langsung menumpang taksi tersebut. Dia kemudian meluncur ke rumahnya. Di dalam mobil, Lina masih habis pikir akan nasibnya jika ia tak pergi dari rumah Pak Heru itu. Kini dalam hati Lina hanya ingin cepat sampai tiba di rumahnya. Akhirnya sampailah Lina di depan rumahnya. Tak lupa ia membayar ongkos taksinya dan mengucapkan terima kasih kepada pak supir taksi. Lina sangat lega, kini ia sudah sampai di rumahnya. Lina kemudian meminta pak supir taksi untuk menunggunya sebentar. Ternyata Lina mengajak ibu dan adiknya untuk pergi dari rumah. Dan setelah Lina membawa semua barang-barang berharga seperti surat-surat dan yang lainnya, ia pun mengajak ibu dan adiknya pergi naik taksi tersebut. Maka meluncurlah taksi tersebut di malam hari itu menyusuri jalan meninggalkan rumahnya. Dengan berat hati, Lina masih menatap rumah yang ditinggalinya sejak kecil, sejak dia dilahirkan di rumah tersebut. Dengan uang tabungan yang diberikan oleh Pak Heru selama ini, Lina kemudian membeli rumah baru yang mereka tempati bertiga. Lina berusaha menghindari Pak Heru dengan meninggalkan rumahnya yang terdahulu. Hari-hari pun berganti dan waktu pun terus berlalu. Kini Lina sudah mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan swasta. Dengan tabungan yang masih ada dan pekerjaannya sekarang ini, Lina bisa menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Suatu hari, Lina mendengar kabar tentang kematian Pak Heru. Kematian yang aneh dan tak wajar.
Pak Heru meninggal di kamarnya dengan luka di seluruh tubuhnya. Tubuhnya terlihat gosong dengan mata melotot dan lidah yang menjulur keluar. Di dalam kamar terlihat alat-alat ritual yang berantakan. Kabar yang beredar, Pak Heru ternyata adalah pemuja pesugihan dengan menumbalkan nyawa-nyawa wanita yang dinikahi maupun tidak. Wanita-wanita tersebut dijadikan persembahan untuk iblis agar kekayaan Pak Heru menjadi langgeng dan semakin bertambah banyak. Ritual pesugihan yang sangat menyesatkan umat manusia. Lina pun bersyukur di dalam hati. Ia telah lolos dan terhindar dari dijadikan sebagai calon tumbal pesugihan yang dianut oleh Pak Heru. Sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.